Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau cek lampu sen. Kemarin pas lagi pulang, lampu sen sebelah kanan berkedip cepat. Nah, ini biasanya kalau berkedip cepat kayak gini, salah satu lampu dari lampu sennya ada yang putus atau tanda-tanda lampu mau putus. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kiri masih normal, kedipnya pelan, sedangkan untuk yang sebelah kanan kedipnya sangat cepat. Untuk kita yang masih awam terhadap kendaraan bermobil, apabila terjadi kedip seperti ini kita jangan panik dan jangan khawatir. Kita langsung cek aja bagian lampu sennya yang berkedip cepat seperti ini. Oke, waktunya kita cek lampu sen sebelah kanan depan dan lampu sen sebelah kanan belakang. Lampu sen sebelah kanan depan masih nyala dan berkedip cepat. Sedangkan untuk lampu sen sebelah kanan belakang udah mati dan lampu bola lampunya sedikit gelap atau seperti kayak terbakar. Dilakukan pengecekan lampu bagian belakang sebelah kanan sennya ternyata putus. Selanjutnya kita mau bongkar dan kita ganti dengan lampu yang cek lampunya memang putus. Kita ganti lampu yang wattnya sama sesuai dengan yang tertera di bola lampu. Oke, lampunya udah kita beli dan waktunya untuk kita ganti. Setelah dilakukan penggantian bola lampu, kedip lampu sen mulai normal kembali. Ini untuk kedip lampu sen bagian kanan depan sudah normal kembali. Ini untuk kedip lampu sen bagian kanan belakang dan juga sudah normal kembali.